Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, The Small Tip Kulit Angin. Hari ini saya mau memasak sup daging ya. Ini dagingnya 250 gram atau 1/4 kilo. Jadi saya rebus pakai presto aja ya, biar cepat. Sambil menunggu dagingnya masak, kita siapkan bahan-bahan atau bumbunya. Yang pertama ini bawang merah, bawang merahnya 6 siung, dan jahe 1 terus jari ya. Dan ini bawang putih 2 siung, dan ini daun bawang atau bawang perai, dan ini seledri, dan ini bumbu supnya. Ini adalah 1 bungkus ya. Ini cuma 1000. Ini buah pala ini enggak semua dimasukkan, cuma 1/4 saja, karena saya masak dagingnya cuma 1/4 kilo atau 250 gram ya. Ini kita potong, nanti kita pakai 1/4 aja. Ada kayu manis, ada kapulaga, ada ini bunga lawang, ada cengkeh, dan ini merica ya. Ini kita haluskan ya, yang ini, dan ini 1/4 saja kita haluskan, sama bawang putih. Ini kita haluskan semuanya. Ini digeprek, dan ini diiris, ini diiris, ini diiris, dan ini dimemarkan aja. Ini sudah mendidih, adanya berputar-putar gitu ya. Jadi kita tunggu selama 5 menit. Sudah panas, lalu kita goreng bawang merahnya dulu. Ini gorengnya sampai layu aja, sampai kering ya. Kita masukkan daun bawang, jahe, dan bumbu yang lain ya. Kita tunggu. Layu, terakhir kita masukkan seledrinya. Dan jika teman-teman mau seledrinya terakhir, boleh, tapi lebih mantapnya kayak gini ya, jadi enggak mentah gitu. Ini sebentar saja, sudah kita matikan apinya. Kira-kira berapa detik sih ya? 10 detik ya. Intinya untuk melayukan aja seledrinya, menghilang-hilangkan kumannya. Oke, kita matikan apinya. So, 5 menit. Ini sudah 5 menit ya. Jadi kita matikan apinya. Kita biarkan saja dulu ya. Sampai ini bisa kebuka. Ini kan nggak bisa kebuka, ini presto ya. Jadi masih keras, biarkan saja. Masukkan air. Oh,
wortel dipotong tipis-tipis saja boleh kayak gini ya. Saya pakai wortel 1/2 kilo dan kentangnya 1/2 kilo. Ini kentang, kalau kentangnya dipotong 4 aja. Sayurnya memang saya sengajakan banyak karena saya suka sayur ya. Kalau teman-teman mau sedikit sayurnya nggak apa-apa, silakan. Masukkan sayurnya. Oh, banyak ya. Ini dagingnya sudah empuk ya. Jadi airnya tetap bening nih. Sudah mendidih berarti wortel dan kentangnya sudah matang ya. Kita matikan apinya lagi. Kalau terlalu matang nanti dia terlalu lembek atau lunak ya. Jadi pas mendidih lalu kita matikan apinya. Lalu kita masukkan daging dan kaldu. Lalu dikasih garam. Sudah selera aja, saya 2 sendok makan. Aromanya wangi sekali. Ini sudah matang. Ini sup dagingnya sudah masak ya. Dagingnya empuk, masaknya cuma sebentar karena saya pakai presto. Jika teman-teman nggak punya presto, boleh direbus pakai panci biasa sampai empuk ya.